Assalamualaikum, welcome to Galeri Fitri Channel. Di video kali ini aku mau review tentang pospak merek Sweety Girl yang tipe pekat dengan Mami Foco yang soft, tipe pekat juga. Info lebih lengkapnya tonton video ini sampai habis ya. Video kali ini aku bakal review tentang pospak atau popok sekali pakai atau diapers merek ini Mami Foco yang extra soft, dan ini adalah Sweety Girl. Ini dari ukurannya sama-sama S. Kita lihat ini lebih tebal untuk yang si Mami Foco ini, dan untuk Sweety lebih tipis. Kalau dari ukuran panjangnya, yang Sweety ini memang lebih tinggi atau lebih panjang sehingga dapat menutup permukaan atau bagian belakangnya. Nah, kalau untuk permukaannya atau kayak permukaan si pospaknya atau diapersnya ini sama-sama lembut, karena ini untuk si Mami Foco ini yang soft ini kan semi produk premiumnya dari si Mami Foco. Dan untuk Sweety Gold yang ini juga, ini adalah produk premiumnya juga dari Sweety. Jadi ini permukaannya sama-sama lembut atau sangat soft ya, terutama yang si Mami Foco, karena dari merknya aja dia udah mengklaim bahwa Mami Foco extra soft. Nah, untuk bagian buahnya ini sama-sama mempunyai gambar yang lucu. Kalau ini dia Sweety, itu karakternya identik dengan Hello Kitty, dan Mami Foco ini ada kayak karakternya gitu. Nah, kelebihan dari si Mami Foco yang extra soft ini, dia ada indikator urinnya bagian tengahnya, sehingga ketika si pipisnya tuh penuh atau full, dia akan berubah warna menjadi hijau. Nah, kalau untuk Sweety ini dia tidak punya indikator urinnya, sehingga ketika penuh tidak ada informasi atau mengindikasikan bahwa si diapersnya ini udah full. Nah, kalau yang Sweety, kalau yang ada indikatornya itu untuk tipe pants itu baru ada, tapi kalau yang untuk tipe pekat, setahu aku ya, itu nggak ada. Kalau misalnya teman-teman tahu bisa infokan atau komen di kolom komentar, tapi aku cari itu untuk Sweety Girl itu tipe pekat nggak ada si indikator urinnya. Kemudian dari lapisan bagian dalamnya ini kayak ada benjolan-benjolan atau serat-serat gitu, jadi ketika pupuk atau terutama untuk pup ya, dia nempel-nempel gitu, dan lembut juga bagian dalamnya. Terus si karetnya ini dia sangat tipis atau kecil sehingga tidak membekas untuk bagian dalamnya atau di paha anak. Nah, untuk si Mami Foco dia juga sama, kayak karetnya itu kecil banget dan tidak membekas di paha baby kita. Nah, untuk bagian dalamnya kalau ini putih, dan si Mami Foco extra soft ini dia kayak lebih tebal dan lapisan dalamnya itu berwarna hijau seperti ini. Ini lebih tebal ya kalau yang si Mami Foco, sehingga kalau misalnya memakai diapers atau pospak merek Mami Foco biasanya akan terlihat lebih tebal. Nah, untuk karetnya juga lumayan kayak kuat. Kalau si yang Sweety ini pakatnya tipis tapi lumayan kuat juga. Nah, kedua merek pospak atau diapers ini sama-sama cocok di anak aku, tidak ruam, tapi aku lebih suka yang merek Sweety ini. Kenapa? Karena dia lebih panjang. Kalau dari harga sih memang si Mami Foco ini lebih mahal dibandingkan dengan merek Sweety. Tergantung ya, tiap toko atau tiap
tokonya itu berbeda-beda harga jualnya, cuman rata-rata untuk sweet tea yang ukuran S ini rata-rata 90 sampai 100 untuk S yang 50. Kalau yang meme toko itu rata-rata sekitar 90 sampai 100 ke atas 105.000 lah. Jadi lebih selisihnya 10.000 lebih mahal. Nah, kita lihat dari kemasannya. Kemasannya ini seperti ini untuk meme toko yang Gold Comfort. Dia tipe apa? Nah, kalau yang Mami Poco Royal Soft kayak begini kemasannya. Udah aku buang, udah aku karena udah habis yang si Mami Poco-nya. Jadi aku fotoin aja ya. Aku seperti itu kemasannya. Terus dia juga mengklaim bahwa dia dapat menyerap selama 12 jam. Ada air sirkulasinya, terus permukaannya juga yang sangat lembut. Jangan lupa like. Berhubung anak aku udah nangis, jadi sekian video kali ini tentang review diapers atau postpak merek Sweet Tea dan Mami Poco Extrasoft. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe videoku ya. Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.